Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebagian ulama salaf menyampaikan majatu ala nafsi mujahadatu ala ikhlas, tidaklah aku berjuang terhadap jiwaku melebihi perjuangan untuk mu dan ikhlas. Maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam perjuangan dalam hidup ini melebihi perjuangan untuk bisa ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang telah dijelaskan oleh para ulama, yang diharapkan dengan demikian kita bisa termasuk bagian dari hamba Allah SWT yang ikhlas. Setidaknya ada 5 kriteria untuk seorang hamba dia mendapatkan predikat seorang yang mukhlis, yang dia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia perbuat di dunia ini untuk mendapatkan pahala di akhirat. Yang pertama, bahwa dia mesti menjadi seorang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan memberikan balasan kepadanya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. An amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau menjanjikan untuk memberikan kehidupan yang baik dan balasan atas pahala atas amalan yang diperbuatnya lebih baik dari apa yang dikerjakan di akhir kelak adalah bagi orang yang beriman. Amalnya dilandasi oleh keimanan. Kemudian yang kedua, bahwa amal yang dia kerjakan adalah semata-mata ditujukan kepada Allah SWT semata dan tidak disekutukan. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa ishrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa mengharapkan perjumpaan Allah Ta'ala, maka hendaklah dia beramal yang soleh dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan dan dalam beribadah kepadanya. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan bagi Allah ketaatan. Ini yang kedua. Jadi amal tersebut harus fokus ditujukan hanya untuk Allah semata dan tidak dipersekutukan dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa amalan yang dia perbuat itu harus dicocokkan, disesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila salihan." Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dan itu tidak diperintahkan oleh kami, maka tertolak. Tidak boleh tergesa-gesa dalam beramal. Harus ta'ani. Harus cocokkan dulu apakah ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka membatasi diri dengan mengamalkan suatu amalan yang ada
teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ajaran yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, bahwa ketika dia beramal, maka pahala yang diharapkan adalah pahala akhirat dan bukan pahala dunia. Maka barang siapa yang beramal, meskipun amalannya amal akhirat, tetapi pahala yang diinginkan adalah pahala duniawi, maka itu pun tidak akan membuahkan pahala di akhirat. Allah berfirman, "Man kan yuridu hayat ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi kepada mereka terhadap amalnya yang mereka perbuat di dunia, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Tetapi ingat, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kelak kecuali api neraka. Lalu hapuslah apa yang mereka perbuat di dunia dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka yang keempat, bahwa pahala yang kita harapkan pahala akhirat dan bukan beragam kenikmatan duniawi. Kemudian yang kelima, bahwa hendaklah seseorang setelah dia beramal soleh, maka senantiasa tertanam dalam jiwanya perasaan khawatir kalau kemudian amal solehnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, disebabkan karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi harus ada senantiasa perasaan khawatir. Di samping kita berharap Allah menerimanya, tetapi tetap harus khawatir kalau Allah tidak menerima, disebabkan karena memang kita tidak memenuhi syarat di dalam amal tersebut. Maka ciri orang yang beriman adalah wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashabi yastaghfirun, dan mereka sedikit sekali melalui malamnya dengan berbaring, dengan tidur, dan ketika di waktu sahur, di waktu menjelang fajar, mereka memohon ampun. Jadi hamba Allah, dia melalui malamnya dengan beribadah, tetapi dia di pagi hari dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena barangkali ibadah yang dia lakukan itu belum memenuhi syarat, maka dia memohon ampun kepada Allah. Ini ada isyarat bahwasanya ada kekhawatiran bahwa ibadahnya belum diterima di sisi Allah Ta'ala karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimah, mudah-mudahan kita bisa untuk melaksanakan kelima prinsip tersebut agar kita menjadi bagian orang yang betul-betul ikhlas di sisi Allah Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.